ini antagonis, jadi dia ada di antagonis tapi ada sisi baiknya dikit. Habis ini, sisi baiknya itu karena dia dulu prajurit dan tentara dan dipengaruhi oleh sesuatu negatif dan kejahatan yang membuat dia menjadi antagonis sedikit. Susah nggak sih? Susah. Nah, memerankan sesuatu bukan susah, emang tantangan. Tapi seberapa jauh karakternya itu sama lo pribadi tuh? Jauh banget nggak? Ketika saya di lokasi, saya sebagai Rio. Untuk masuk itu lumayan susah atau gimana prosesnya? Kita tiap hari sambil mendalami karakter, itu bukan susah, mendalami karakter, itu adalah sebuah tugas ya, jadi bukan susah. Sebuah tugas. Kalau adegan aksi sendiri nggak masalah ya, karena punya latar belakang bela diri, ngebantu atau seperti apa? Ya, dulu saya sempat boxing. Jadi di sini nggak ada masalah ketika harus African fighting itu gimana prosesnya tuh, ikut sama acting coachnya atau? Iya tentunya, karena ini African fighting, apapun bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Jadi kita harus latihan sejam sebelumnya, latihan bela diri gimana, terus koreonya gimana, gerakan ini kemana, Tapi si Sandi sempat kayak demengkak, lebam, sempat ngalamin juga nggak? So far nggak ada sih, paling cuma memar-mar dikit lah. Jadi, dan itu juga bukan kesikut dia, bukan kesikut Sandy, tapi emang kejadian yang terjadi di set pas lap kesleok lah gitu. Biasa lah ya. Oh iya pasti. Itu guru nomor satu saya di acting, karena beliau sudah 21 tahun di dunia sinetron. Dan saya belakang-belakang ini kan main film ya, jadi memainkan film ini sama main sinetron itu agak beda dikit. Justru saya di judul ini mentor saya ini ayah saya. Itu orang tua lu lihat lu main sinetron ini gimana? Sorry? Melihat lu main sinetron ini gimana? Melihat, mereka bangga pasti kan. Kalau misalnya kita punya prestasi, apalagi prestasinya kali ini beda dari yang lain-lain yang saya pernah kerjain, mereka pasti bangga. Nasihat yang paling lu ingat dari bokap untuk karir lu di dunia acting apa? Papa selalu ngomong nih, tiap kali skenario turun, baca satu persatu halaman. Biar kita tahu apa yang terjadi di scene selanjutnya, apa yang terjadi di scene ini, apa yang terjadi di karakter ini, kok bisa sih jadi kayak gini gitu loh. Jadi basic actingnya juga semua itu dari baca, semua dari baca dan mendalami semua dalam karakter itu di mentor sama bokap. Karena bokap terjun di acting, akhirnya tuh aku juga kayaknya sudah baik ikutin jejak. Sebenarnya saya sudah main sinetron dari 14 tahun. 14 tahun di dulu saya dulu itu emang ya saya punya kelebihan punya bapak sebagai aktor gitu ya. Kenapa nggak ikutin jejaknya aja? Selain sekolah di luar negeri. Dipaksa juga, lo ikut juga ke acting atau bebas mau karir apa aja gitu? Bebas mau karir apa aja. Saya kan kan selama ini juga tinggal udah 10 tahun ini, saya 5 tahun ini tinggal di luar negeri. Sebenarnya saya juga papa tuh bebasin saya mau kemana asal tujuannya baik dan ada hasilnya. Dari kecil udah sering diajak ke tempat lokasi syuting sama papa? Kenapa? Dari kecil udah sering diajakin ke lokasi syuting sama papa? Beberapa kali papa gak mau pulang. Papa gak mau saya pulang, apa menunggu sampai pagi. Tapi sekarang saya sudah mengalami itu ya. Kan kita grow up kan. Ini ngambil syuting stripping mungkin nanti gimana? Enggak keluar negeri dulu atau? Enggak keluar negeri dulu dong. Prioritas tetap di syuting sinetron ini. Ntar baru kalau syuting sinetronnya selesai, baru saya keluar. Kalau di sinetron sendiri kan bokap di rumah legend dengan lu ini kan udah banyak banget sinetronnya gitu. Kalau lu sendiri di sinetron akan pengen punya nama besar kayak gitu atau nanti mau coba ya film juga, film juga sih? Kalau misalnya nama besar seperti papa dan lain-lain, itu tergantung karya saya. Saya berharap yang terbaik. Kalau emang judul ini panjang dan bagus dan film-film saya yang akan tayang ini bagus ya, saya nggak perlu melewati nama bokap lah. Yang penting saya juga sudah bisa, oh ini karya gue bagus nih, bisa dibanggain. Termasuk nama juga, extra matchnya nggak terlalu pakai nama bokap juga di belakang. Nggak pakai dong. Masa nama panggungnya ya extra match aja, atau masa kan jarang-jarang dipanggil nama panggungnya? Sering juga dipanggil, cuman
mungkin untuk di Api dan Cinta ini lebih singkat kali namanya, paling singkat Axel Matthew. Karena yang lain-lain juga namanya nggak sepanjang saya. Latar belakang lu kan tadi bela dirinya yang bikin boxing ya, mungkin bukan konten kalau buat film-film mungkin lu akan lebih ke actionnya aja atau gitu. Sorry film. Saya kemarin ada film Panjat Tebing, Panjat Tebing pertama di Indonesia. Itu syuting sekitar 4 bulan yang lalu dan akan tayang di kira-kira bulan Februari. Judulnya Seperti Hujan Jatuh ke Bumi dari novel Boy Chandra. Itu akan tayang dan itu adegannya sih nggak ada fighting sama sekali. Itu adegannya ya Panjat Tebing harau. Gitu. Itu juga tantangan yang paling, salah satu paling berat karena harus latihan top landing 2 bulan karena kan gak main-main ya, karena kalau udah di atas sana kesalahan apapun sedikit pun tuh bisa merugikan.